23. Koi tape. Koi tape, sal Mister Rotan. Ya paling lagi. 33 penggaris apa 33 penggaris? 33 penggaris itu salah satu wasala sunnah Mister Rotan. Penggaris itu mana sembuhkan? Oh ya, salah satu. Kan fatakah kan mau benih fatakah yang B? 33 yang mabinyum 1 angka berapa? Yang mabinyum 1 angka berapa? Angka 11 sama 19. 33 berarti salah satu kan 33 itu sebenarnya penggaris, kan salah satu. Kalau ada penggaris kan perempuan otomatis ya. salah su wa salah suna misorotan berarti 33.333 penggaris itu salah satun wa salah suna alfan wa salah sumi atin wa salah su wa salah suna mistorotan salah sun salah sun salah sun lalu sopan salah sun itu apa itu benda setelah angka ratusan angka 100.000 berarti kalau setelah ada 100 kalau ada benda itu mufrad kasrotain atau setelah 1000 setelah kata-kata 1000 itu ada benda itu mufrad kasrotain dan sebenarnya contohnya 500 apa 500 500 nah, itu pakai kolida ya kom yang ada mi'a iya mi'a tun kan 500 berarti 500 kom sumi'atin kom sumi'atin berarti kalau ini pokoknya kan kemarin bilangnya Abi kan harus gabung ya mimnya itu ya, sama bilangannya ya, terus untuk ratusan berarti kayak 700 berarti aslinya 7 itu kan sabah atun ya Abi ya. Kalau tunya dibang berarti sabah ah gitu sabah atun 5 apa tadi oh ya 5 kom 1 jadi komsu berarti kalau 7 sabau, tadi sabau mi'atin, sabau mi'atin. Kalau 600 situ mi'atin, situ mi'atin. Kalau 500 buku, 500 buku berarti komsu mi'atin, buku, kitabin. Soalnya setelah ratusan atau ribuan bendanya mufrad kasroten. Susunan idofanya sudah ditulis. Jadi susunannya bentuk itu. Nah, idofa berarti yang angka di ratusannya itu nggak boleh tanding. Iya, nggak boleh tanding. Jadi gimana? Harus diingat. Berarti 500 buku komsa miati. 500. Komsa miati. 500. Komsu. Nah. Komsu. Apa bedanya tuh sama fatka? Komsu miati. Berarti komsu miati kita bin. Nah. Ini enggak ada Abi enggak punya soal-soal gitu tadi. Kalau ada saya minta enggak bawa Abi buat belajar nih. Barangkali soalnya anak-anak sekolah itu. 500. Oke, soal gue tertinggal di. Saya soal. Kan jadinya udah tahu. Kalau dari Abi kan. Lah kan kalau bikin soal sendiri. Ini tak beli. Dan biar lebih mudah paham. Ya, nanti training lah panjang. Ini cek puluhan cek Komsu, komsu mi ati. Komsu mi ati. Kita. Nah, ini mudakar kan Bi. Nah, kalau mu anas. Iya, enggak masalah. Pokoknya miati itu udah enggak bisa dilupakan. Iya. Mau jenis bendanya apa saja bisa, enggak berpengaruh. Nanti untuk yang ini semua
semua jenis benda sama bilangan. Jadi benda setelah atau ribuan itu untuk semua jenis. Untuk semua jenis. Nah, jadi biarpun papan tulis kan sakura. Iya, enggak berpengaruh. Pengaruh pokoknya tetap dia akan sunat. Lima ribu buku. 5.000 papan tulis. 5.000 buku dulu. 5.000. 5.000 komsu al komsu al pun apa ya? Al pun kan aslinya. Kalau 5.000 berarti bajinya alabin. Yang tiga itu dijamakkan ya, Bi? Iya. Alabin berarti kalau 5.000 kom satu alabin. Gitu. Nah, berhubung ini 5.000 buku, di sini yang C berarti kom satu alafi kitabin. Atas itu berlawanan itu berarti berlaku untuk semua kali kom satu alafi kitab. Nah, kalau yang mana coba papan tulis kayak 5.000 papan tulis berarti khamsa alafi. Iya. Khamsa alafi saburatin. Iya. Loh, maksudnya bener apa? Bener apa salah gitu loh. Kan 5.000. Kenapa papan tulis? Nah, 5.000 papan tulis itu berarti khamsu alafi. 5.000 buku apa 5.000 buku? Kalau buku kan kom satu alafi kitabin. Kom satu alafi. Kom satu alafi. Kenapa kom satu? Karena kan dia lebih yang angka tiga itu di betul. Perlawanan yang kaidah A dua itu. Perlawanan dengan mana? Bilangan jenis bilangannya berlawanan dengan jenis bendanya. Bendanya mana? Bendanya kitabin itu. Kalau kitabin mudzakkar berarti bilangannya harus mana? 5 buku saja, 5 buku. kalau 5 buku. 5 buku kan berarti kom satu kitab. Pakai yang C ini. Oh enggak, 5 buku itu ya berarti kaidahnya A2. Berarti salah 5 buku kom satu kitab. Kom satu kitab. Kom satu kitabin. Iya itu 5 buku. Potongannya itu. Iya, jenis bilangannya berlawanan dengan jenis bendanya. Terus. Dan urutannya bilangannya dulu baru bendanya. Terus. Serta bendanya dijamakkan. Iya, kutubin. Banyak ini harus kutubin bukan kitabin. Berarti kom satu kutubin. Itu 5 buku. Nah, kom satu. Nah, kom satu malas kan. Kenapa kom satu? Karena bendanya itu mudzakkar. Jadi artinya bilangannya mana? Bendanya? Kutubin itu. Iya. Kalau 5.000. Kalau 5.000 kan berarti kom satu al. Kom satu alfi alafi. Kom satu kenapa kok malas kom satu? Karena benda.
masuk benda ya? Iya iyalah. Tapi kan benar berarti. Form 1 ala. Iya betul, form 1 ala betul. Kali tambah buku, 5000 buku. 5000 buku. Nah, kalau di situ kan benda, buku itu kan benda. Itu yang dibilang tuh ribuannya apa benda apa buku. Yang C itu berarti nama sita itu. Ya buku itu bendanya kan di kitabin. Sing lima ini bukunya apa? berarti kita fokusnya bendanya di alafi itu di ribuannya. Iya. Berarti komsa alafi. Komsu. Alafi itu mudah kalau mangas. Ya mudakar. Tiga ke atas kan jamaknya kan jadi alafun kan aslinya. Terus kalau susunan hidup jadi kan alafi. Berarti kalau 5000 berarti komsu alafi 50. Komsu alafi itu 50 balik nih 50. Kom satu kutubin. Kenapa kom satu kok tu? Karena nopo bendanya mudakar, ya. Jadi bilangannya dia harus mu'anas. Ya, 5000. Kom satu. 5000 berarti kan kom su alafin. Alafin mudakar kom mu'anas. Mudakar. Kalau ribu itu kan mudakar, berarti kom satu alafi. 5000 buku. 5000 buku kom satu alafi kitabin. Iya, kom satu alafi kitabin. Iya betul. Iya. Tapi mana salah, saya bingung ditanya. Kembali lah. Yang tadi yang kamu ngomongnya komsu. Iya komsu, kom satu. Berarti kalau 7000 buku sabatu alafi kitabin. Kalau 8000 buku sama niatu alafi kitabin. Nah ini kan yang contoh napa bendanya di sini kan mudakar. Kalau bendanya mu'anas ya, papan tulis coba. Itu berarti kayak 60 coba 6000 papan tulis. 6000 papan tulis sita kan aslinya sita tuh. Berarti situ. Situ. Bingungnya di situ. Kok karokannya itu lho? Kenapa? Kan kalau di sini kalau ada tak marbuto, otomatis kan kom satu, sita tuh kan gitu. Iya betul. Kalau tak marbutonya ndak ada, karena ini bendanya kan mu'anas, otomatis bilangannya kan mudakar. Bendanya apa? Bendanya apa? Kan papan tulis. Saburot. Kamu buat 5000 papan tulis apa 5 papan tulis? 6000 papan tulis. 6000. Ya. Sing 6 papan tulis apa ribu ini? Apa? Itu 6000 ini ya? Ribu ini. Ribu itu mana sama mudakar? Ribu itu kan mudakar. Iya. Fokusnya di situ, bukan di bunda belakangnya. Berarti tetap sita tuh. Iya. Saya kepancing ke bendanya. Bendanya dibilang tadi jatuhannya enggak pergi. Untuk semua jenis. 6000. 6000 papan tulis. Dibilangin dia pilih ya belakangnya. Belakangnya dia enggak pengaruh biarpun dia
mau kita pun antamun maupun terserah, yang penting kalau ada ribunya ala ala fi mudakar dia pasti mu'anas. Protein, protein. Kita tuh alami. Nah, kayak gini bi, yang perubahan dari 6 itu bi, angka 6. Itu kalau taknya merbutuh dibuang itu jadinya sita apa situ sih? Situ. 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 Kalau di 6000 bapak tulis apa? Kita tuh alami. Kita tuh alami satu rutin. Kalau 16 bapak tulis baru situ asyarota sita asyarota saburotan sita sita 20.000 20.000 20.000 buku 20.000 buku. Nah ini 20.000 buku itu berarti tetap sama urutannya, duanya dulu 20 langsung isruna iya sih, berarti isruna ala fi gitu. Jadi kaidahnya yang fi itu aja yang kaidah puluhannya untuk semua jenis dan satuannya mengikuti kaidah A dan murabun bisa berubah-ubah harokatnya, satuannya diletakkan yang kiri yang anu baik yang pertama yang atas salah bilangannya ma benifat a nah, itu bilangnya itu yang b satu ya yang b satu ya, terus ada lagi dan bendanya bentuknya mufrad pakaten. Nah itu mufrad pakaten, itu mufrad pakaten itu bilangan 11 sampai 99. Oh 11 sampai 99. Iya, itu mufrad pakaten itu 11 sampai 99. Nah berarti kalau 20.000 ribunya itu kan dia udah masuk benda kan? Iya. Berarti isruna alafin. Patakaten alafan. Yang kamu tulis tadi barusan kan lagi bisa tuh bentuk bendanya bentuk mufrad fathatain. Nah mufrad awalnya kan alfun berarti menjadi alfan. Ya mufradnya bukan jamaknya, kalau alafin atau alafin jamak. Oke, berarti 20.000 buku isruna alfan. Kalau 20.000 buku berarti isruna alfan kitabin. Enggak pakai tanwin itu. Ada ribunya enggak pakai tanwin itu idofa. Iya. Idofa kecuali kalau 2000 20.000 aja baru isruna alfan. Tapi kalau 20.000 buku isruna alfa kitabin. Thank you.
21.000 tuh berarti tetap pagi dan isruna 21-an. Wah, pagi dan isruna alfa kitabin lelehi pagi itu isruna alfa kitabin. Oh, itu aja gimana? 22, kalau ini 22 kan isnani, itu tetap dikasih wa ya Bia? Ya iyalah, berarti wah, tapi wahidu berarti ngapain wahidu? wahidun tetap wahidun. Iya kenapa wahidun wa isruna alfa kitabin. 21 buku kan tadi? Iya. 21.000 ya? 21.000 buku. Itu kan berarti wahidun wa isruna alfa kitabin. 22.000 buku. Berarti isnani. Isnani wa isruna alfa kitabin. 23.000. Salah satu. Ya. Salah satu wa isruna alfa kitabin. 23.000. Salah satu wa isruna alafa kitabin. 21.000. 21.000 berarti wahidun wa, ya tadi salah satu. Ya, wahidun wa isruna alfa kitabin. Alfa kan. Oke. Ya, sekarang 23.000 buku. Kalau 23.000 salah satu wa isruna alafa. Enggak dijamak kan tadi nyampe. Ngapain dijamak? Ini enggak kira kan yang ini kan. Kok ikannya dibunyi mufrad sampai 99 tuh mufrad. Fokusnya saya di angka 3-nya. Ya. Di angka 3 kecuali yang tadi kayak yang berdua itu kan yang bilangan ketiga itu kan dijamakkan ibunya. Kalau yang ini tuh enggak. Aduh. Fokusnya ke angka 3 berarti salah satu wa isruna alfa kitabin. Enggak dijamakkan. Ya kan tadi angka 3 yang tadi berdua. Yang berdua tadi kan dijamakkan. Kira ini untuk semuanya. Maksudnya yang ada juga. Yang ini loh. 11 sampai 99 enggak dijamakkan. 11 sampai 99. 11 sampai yang bilangan 1000, yang untuk 3 ini 3000 ini loh. Ini kan ya. Salah satu alafin ya. Nah, yang 3000. Dan okay. 23. 23. Oh iya, 23 itu berarti kita fokusnya di 2-nya ya, 20-nya ya. Kecuali 33.000 gitu. Nah, itu baru dijamakan. Enggak usah pada aja kan aturannya 11 sampai 99 tiling-iling 11 sampai banyak ininya. 11 sampai 99 itu bentuknya mufrad fathatain. 11 sampai 99 itu 3 ini masuk enggak? 11 sampai 99 tulisan gede nih. 11 sampai 99 dan itu 33 berarti kebablasan 99. Iya fokusnya di situ berarti 11 sampai 99 berarti kan 33 itu udah masuk ke sini. Aduh kepancing angka 3 2 ya tadi bilang 23.000 kan. Nah, kepancingnya di angka 3-nya. Makanya fokusnya kita pakai 3 berarti jamak itu khusus angka 3 sampai 10. Ini 33 kebablasan. 33. Berarti kalau 23 kan isnani wa isruna alfa 23. Salah satu wa isruna alfa kitabin. Tiga itu masuk 11 fokusnya di angka 3 tok. 23.000 itu berarti salah satu wa isruna
wa isruna alfa kitab. Kalau 33 buku salah satu 30 itin, ini tadi 23. Kalau 33 buku berarti salah satun wa salah sunnah. Mm-hmm. Salah satun wa salah sunnah alfa kitabin. Iya. Kalau 44 buku arba'atun wa arba'una alfa kitabin. Loh, itu sudah ngetek penutupan ini 5555 5000 jadi itu tulis dulu angkanya, tulis susunannya ini. Itu kayak semacam 5000 tetap ditulis dulu ya 5000 ya, kayak samain kayak bahasa Indonesia kan juga gitu 5500 berarti ini bahasa Arabnya juga gitu 5555 55 buku ya. Berarti 5000 kom satu alafin berarti sendiri kom satu alafin. Nah terus dibuka kom satu alafin kom satu alafin wa kom satu 5500 wa kom satu Bapom Sumiatin. Bapom Sumiatin. Ya benar. Berarti Bapom satu alafin Bapom Sumiatin 255 55 itu berarti Bapom 55 Bapom Suna bawa aja paling banyak balaki kan kalau 55 itu kan kom iya. 55 itu kan berarti kom satu wa kom suna kom satu wa kom suna buku kitab bin. Kita di sini ikut b ikut b mungkin kitab ban enggak ikut CB. Ya kan 55 buku ada ribuannya tulisannya enggak? Oh, berarti ngikutin yang angka terakhir. Iya, itu terakhir. Nah, kirain yang depan kan ada 5000. Setelah angka ratusan puluhan baru C itu. Berarti 5555 buku itu kom satu alafin wa kom su wa kom suna 500 dc 500 dulu 500 dulu itu kom sumiatin. Oh ya berarti kom satu alafin wa kom sumiatin wa kom satu wa kom suna itaban. Seru ini bikin pusing. Jadi kom satu alafin itu kan 5000. Kom satu alafin wa kom su kitaban. Nah, kom satu alafin, wa kom sumiatin, wa kom su, wa
wakom satu wakom suna hitaban. Gak bisa bayangin kalau penjual di pasar pakai bahasa Arab, pakai bilangannya kayak gini. Cobut lah ya. Baca Quran. Wakom satu alafin, wakom musuh piatin, wakom satu, wakom satu, wakom suna kita. Bahasa Indonesia enggak gitu. Iya sih, bahasa Indonesia juga kalau di Peng itu kan lulusnya juga panjang. Kalau di sini kalau juta gitu gimana? Ya juta tuh million. Million. Yang ada itu million, terus atasnya million itu billion. Tapi kita million. Di Indonesia kan iya juta itu kan juta, habis ya, juta kan ya, miliar. Iya, di Arab itu yang ada cuma million sama billion, 100 ribu, million, billion, gak ada 1 juta, itu uang kecil. Gak ada. Bahasa Indonesia itu di kitab juta itu alfu alfin. Alfu alfin. Seribu, jadi seribunya seribu. Seribunya jumlahnya seribu. Alfu alfin, ya seribu. Seribu. Nah, jadi 5 juta ya, kom satu alafi alfin. 5 juta. 5 juta kom satu alafi alfin. Alfin. Kalau alfu alfin kan seribu. Alfu alfin. Eh, 1 juta. Kalau 5 juta ya. Om satu alafi alfin. Om satu alafi alfin. Alfin. Itu jarak nggak ada yang istilah juta. Yang nggak ada kata juta di Arab yang ada cuma miatun, alfun, milyun, sama billion. Kalau mau pakai istilah milyun, ya itu. Kalau pakai juta ya pakai alfu alfin. Tapi susunannya tetap sama. Iya pakai aturan itu. Jadi, dua juta berarti alfa alfin, alfanya pakai panjang. 2 juta. Nah, alfanya alfa 2 kan 2 2 2. Enggak pakai kata ismami itu. Hah? Enggak, itu dilangsungkan kan 1 juta. Kayak 1 juta kan alfu alfin, enggak ada satunya. Iya ya. Kalau 3 juta? Iya, tiganya tulis 3. Salah satu alafi alfin. Salah satu alafi alfin. Alfin. 3 ribu gitu ya. Jadi kalau dibaca iya, maksudnya dibaca. Iya. 3 ribu. 3 ribu ini enak 1 ribu. Ya 3 juta. Tapi enak gitu 3 ribu kan. Kita kalau ditulis angka kan 3 ribu kan 3 ribu 0 3 0 3. Gitu ya, gak ada juta. Oke, ampun. Masih lagi, coba 77.705 pulpen. 77.705 pulpen. 7 pulpen, biar sama-sama 7. 77.707 pulpen. Kok 7 pulpen berarti 07707? Iya, ratusannya relek langsung satuan. Relek gitu. Kan ya ada tuh gitu, maksudnya gak ada. Dapat ratusan. Jadi, aku bisa tau. Gak malah. 77.707 pulpen. Berarti sab'atu alafin. 77 di sini 77.000 itu kan berarti kita fokusnya ke yang B2 dulu tambahin ribunya gitu. Sama kayak 55.000 tuh. Ya, kalau yang satuannya ngikuti A satuannya. Angka satuannya. Sabatu wa sabuna. Heeh. Tambah alfin. Alfin. Masuk B 77 kan angka 11 sampai 99. Nggih. Berarti 77.000.
77.000. Nah, berarti 77. Berarti sama ini yang pakai fathah itu lah. Itu 11 toh. 11 sampai 19. Sampai 19. Oh, yang ini sih 20 sampai 19 itu. Lagi sabatu wa sabuna. Tambahi ribu itu kan aslinya kan album. Jadinya alfin. Puluhannya untuk semua jenis satu yang mengikuti kaidah. Yang pertama yang B, satu yang pertama. Bilang untuk mufrad. Nah, itu loh. Alfun. Teruskan dulu motong. Patakaten. Alfan. Iya, bingung itu loh, nata harokat. Berarti sabatu wa sabuna alfan. Heeh. Wa sabu umiatin. Wa sabu umiatin. Nah, ini kan 700 ya, langsung angka 7 berarti. Sabu atun. Heeh. Langsung 7 buku. Oh, gitu. Berarti sabu atun kitabin. Heeh. Sabu atu kitabin. Nah, sabu atu itu pakai kaidah. Kaidah. Oh, macam lagi. Berarti kaidah yang ini. Sabu berarti bukunya bukunya dulu. Oh. Loh, yang kedua ya, juga itu yang sa yang nomor 3, nomor 2. Kan sabatu kan bisa. Berarti sabat sabatu buku. Buku dijamakkan. Iya. Oh, aturannya gitu. Yang terakhir kok angka satuan, berarti kaidah. Yang terakhir angka puluhan. Berarti kalau kita kalau terakhir ribuan ya mufrad kasroten. Berarti 77.707 pulpen. Uh-huh. Itu sabatu wa sabuna. Sabatun pulpen sabatun. Sabatun sabatun wa sabuna alfan. Uh-huh. Wa sabu miatin. Uh-huh. 7 buku. Sabatu kutubin. 7 itu kan dijamakkan. Iya. Sabatu kutubin. Berarti kalau ini pulpen sabatu aklamin. Nah, kalau ini tak kalau jenisnya kalau tadi tetap ya, Bri. Kayak apa ini diganti papan tulis. Tetap sabatu. Papan tulis kan muannas. Oh, tetap mengikuti kaidah itu. Kirain kalau sudah ini masuk yang 70.000 itu sampai dacing. Tulis ini tadi ya. Berarti sabatun. Berarti sendiri-sendiri. Sabatun. Ya maksudnya itu disusunannya kok 77.700 sendiri itu loh maksudnya. Ya jadi satu. Sabatun wa sabuna